Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Lur. Ketemu lagi dengan saya, Farid Kesit Tulungagung. Alhamdulillah, Lur, dari tadi pagi jam 6 berangkat ini barusan medos orderan. Jam 8.48, jadi hampir 3 jam muter orderan medos. Nah, ini pagi ini ongkirnya naik. Kalau dulu terendah kan 64. Terus tadi teman ada yang ngirim di grup tuh terendahnya 7.400. Ini berarti agak jauh dikit ini, 8.200. Hari ini tanggal 1 April tahun 2022. Ketepatan juga dengan apa? Hari terakhir. Karena apa? Karena besok itu kemungkinan besar sudah mulai puasa. Untuk PP Muhammadiyah sendiri sudah menetapkan bahwa besok itu sudah awal puasa, artinya nanti malam itu sudah dilaksanakan sholat tarawih. Tapi untuk pemerintah baru nanti malam melakukan sidang isbat. Jadi menentukan apakah besok puasa atau hari Sabtunya. Cuma untuk pemerintah sendiri kemungkinan di hari Sabtu. Jadi di hari Minggu. Jadi kemungkinan besar nanti awal puasanya nggak sama. Jadi hari ini kemungkinan akan menjadi hari terakhir sebelum Ramadan tahun 2022. Untuk Grab sendiri ya ini mudah-mudahan tarifnya tetap naik seperti yang dituntutkan di teman-teman kemarin di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya kan melaksanakan demo tanggal 24 kemarin. Salah satunya penuntutnya adalah tarif naik. Untuk di bulan puasa sendiri itu biasanya kalau siang orderan pagi lah, pagi sama sore itu sepi. Jadi orderan mulai ada itu siang, jam makan siang. Mungkin bagi mereka yang berhalangan untuk puasa itu order makanan, daripada mereka pergi ke warung itu order makanan via online. Terus mendekati jam 4 itu biasanya yang banyak di order itu minuman sama makanan juga. Cuma kebanyakan lebih banyak ke minuman atau ke takjil gitu. Jadi rame-ramenya orderan itu di jam siang sama di jam mendekati maghrib sekitar jam 4 gitu. Terus pi lagi nanti ada orderan sekitar jam 9 sampai pagi. Nggak tahu nanti untuk bulan puasa sendiri, saya sendiri apakah melowo atau seperti biasa berangkat pagi pulang malam. Kita dilihat aja situasinya. Yang penting harus pintar menyiasati lah, karena orderan juga nggak semakin ya gini, tarifnya naik ya mungkin ongkirnya naik, ongkosnya naik. Cuman orderannya sepi atau ramai kita nggak tahu. Oke, kita aja. Bagi teman-teman semuanya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, semoga puasa kita kali ini bisa diterima dan berjalan lancar. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.